Teguh Malang nasib Putu Redite 42 tahun. Warga dusun Tegal Sari Desa Sulanyah ini menderita sakit sejak 9 tahun lalu. Dari diagnosa dokter yang sempat merawatnya ketika itu, kebutaan yang dideritanya karena hepatitis B. Kepada reporter Radio Guntur Kamis 6 Februari, Redite menceritakan buah perkawinannya dengan Luh Gede Ambarawati, 41 tahun, melahirkan 3 orang anak. Ketiganya masing-masing Gede Agus Sandiase, 19 tahun, Kadek Mertane, 12 tahun, dan si bungsu Komang Agra Cahya Pramudita yang kini baru berusia 2 tahun. Keluarga Redite menempati bangunan sederhana 3 kamar dengan ukuran kamar 2x2 meter. Satu kamar ditempatinya bersama satu istri dan 3 anaknya. Satu kamar ditempati sepupunya dan satu kamar lainnya ditempati kakaknya. Derita dialami dirinya sejak 9 tahun lalu. Ia yang sempat bekerja sebagai buruh serabutan tiba-tiba tidak melihat apa-apa. Dunia terasa gelap hingga ia memeriksakan dirinya ke salah satu rumah sakit di kota Singaraja. Namun deritanya hingga kini tak kunjung sembuh. Kemana-mana ia harus dituntun oleh anaknya yang kedua. Saya semenjak kira-kira 29 tahunan, saya dulu memang bisa keluar kalau pagi harinya. Pakai kacamata saya tebal. Terus ada timbul sakit lain, dianopsa sama dokternya, dokter dalam. Katanya saya mengidap hepatitis B. Kemungkinan sakit saya ini ada hubungannya dengan saraf mata. Kemungkinan, prediksi saya, apakah sakit saya ini ada hubungannya dengan saraf mata ataukah memang karena obat terlalu keras mungkin. Padahal waktu itu saya masih di ruangan rumah sakit, Pak. Kan dibolehkan pulang. Masih di dalam ruangan rumah sakit, saya sudah nggak lihat. Tapi saya bodoh waktu itu, kenapa saya nggak keluhan sama dokter? Putu Redite menambahkan, anak pertamanya Gede Agus Sandiase, 19 tahun, menderita sakit hidrosepalus. Tumor ini udah dari kelas 3 SD. Karena sakit, dulu sakit, tabrak motor. Dianopsa sama dokter Putu Lina Kamelia. Dianopsa dari rongsenan aja, ada sekenan di Paramasidi, tapi yang tidak menjangkau, Pak, karena terbentur ekonomi. Karena saya cukup rongsenan dari, saya diagnosa dari rongsenan aja. Katanya pernah yang ini epilepsi. Dari kelas 3 SD sampai umur remaja, nanti rawat jalan tetap. Upaya pengobatan dilakukan sejak Agus berusia 9 tahun. Bukan hanya di Buleleng, namun upaya pengobatan hingga ke rumah sakit di Denpasar. Namun hingga kini, di memasuki usianya 19 tahun, sakit Agus tak kunjung sembuh. Agus hanya tergeletak di atas kasur dalam amben rumahnya. Untuk makan dan minum, Agus harus disuapi. Dirujuklah ke Singaraja. Dirujuk ke Singaraja, rawat inap, di scan, di sana hasil scanannya kelihatan bahwa mungkin menurut anjuran dokter Pak Lekus Sandep, Pak, ini harus diangkat. Memang tidak panas, tapi harus diangkat. Ini penyebabnya kejang. Itu kan hanya kejang, tidur aja. Terus dari sana saya ke Siluam. Siluam cari CD scanan. Kesanglah dulu cari CD scanan, karena disanglah alatnya rusak. Balik lagi saya ke Singaraja, disuruh cari lagi rujukan dari paskes 1. Dari pihak rumah sakit sanglah memberikan jalan 2. Kalau tidak di rumah sakit kasih ibu, boleh di Siluam. Penderitaan tak cukup sampai di situ. Anak keduanya, Kadek Mertana, 12 tahun, menderita pundak tinggi sebelah atau dalam kedokteran dikenal dengan istilah skoliosis. Sedangkan si bungsu yang kini berusia 2 tahun lahir prematur. Masih dari lahir itu rawat 24 jam pakai sinar, karena ada kulitnya kuning. Nah, karena saya punya pengalaman buruk, kakaknya sakit-sakitan, saya kan terus saja ke dokter nih, biar nggak ada istilah apa namanya itu telem. Telat, artinya telat, inilah telat pengobatan, saya takut. Nah, sekali Pak nih, Bang Tianaknya nih cerita. Sementara kakaknya Luh Tama, 62 tahun yang diajak tinggal dalam satu rumah belum lama ini mengalami patah tulang pada pangkal kanan paha. Akibatnya, wanita ini tidak mampu bergerak. Ia hanya terbaring di atas tempat tidur dalam kamar yang pengap. Angin.
nampun jadi bisa gitu. Artinya durung diusina yang menjalan. Kena kasur yang tali tegel. Satu bulan lebih ampun. Ampun operasi. Radite yang mengaku sebagai tulang punggung keluarga tak mampu berbuat banyak. Sementara istrinya bekerja sebagai tenaga serabutan. Anak keduanya yang kini sudah kelas 6 SD, tahun depan semestinya melanjutkan ke bangku SMP. Namun karena kondisi ekonominya, ia belum berani memastikan apakah anaknya akan bisa melanjutkan sekolah atau tidak.